Oh, itu yang punya. Alah, mantap. Yang punya cantik ini nih. Permisi Kak, selamat sore. Iya. Ini punya Kakak. Itu juga. Yang mana? Ini ada jantan satu, 4 sisanya betina. Iya. Belgian. Oh, bawa Belgian. Belgian. Iya, ini yang hitam. Oke. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Kita ikuti proses penurunannya ya. Mantap. Ada jantannya ada 1. Ya, sisanya 4 ekor betina semua. Ini dari mana ini, Pak? Sumber Malang. Sumber Malang. Kecamatan apa Sumber Malang? Kecamatan Sumber Malang. Yang punya yang mana yang punya? Itu di mobil. Di mobil ini. Iya. Oh, itu yang punya. Alah, mantap. Yang punya cantik ini, nih. Ini permisi Kak, selamat sore. Iya. Ini punya Kakak. 5 iya. Semua? Enggak, punya peternak. Saya petugas. Oh iya, Pak, petugas. Tapi petugas masih berpartisipasi. Iya. Partisipasi ya, iya. Ikut ini ya. Ikut juga. Yang mana? Ini ada jantan 1, 4 sisanya betina. Iya. Belgian. Oh, bawa Belgian. Iya, ini yang hitam. Oke. Kita tanya-tanya boleh ya? Boleh, boleh. Ini perjalanan dari rumah berapa menit, berapa jam? 1 jam. 1 jam? Iya. Yes. Dari Sumber Malang ya ke arena kontes. Iya. Ini persiapannya seperti apa sebelumnya? Sebelumnya tadi pagi dimandikan dulu sapinya biar ganteng dulu. Terus dikasih makan. Cuma ya, tadi perjalanan ada lecet-lecet kakinya ini. Boleh nggak dengan sapinya gini? Biar ini. Ada perawatan khusus tidak untuk perawatan ini Belgian satu-satunya ya yang ikut Sumber Malang? Ada yang pedet nanti juga. Ada yang pedet? Ya, tapi dari kecamatan lain. Kalau untuk perawatannya seperti apa, Kak? Enggak sih, enggak ada yang istimewa, cuman kita pakai pakannya konsentrat sama hijauan. Konsentrat sama hijauan. Jerami fermentasi. Jerami fermentasi. Ini untuk kayak misalkan comboran ya, kering atau basah? Kering. Kering. Itu setiap hari berapa kali? Pagi sampai sore itu pakai pelet konsentrat. Pakai pelet. Ini Belgian ini hasil IB sendiri atau dulu pernah beli? IB dari peternak. Cuman sapinya dibeli ya, dibeli. Tapi asli produk Situbondo ya? Iya. Kira-kira ini usianya berapa, Kak? Umurnya 14 bulan. 14. Oh ya, udah kategori calon. Calon ya. Tapi masih kecil. Masih kecil, pedetnya warna hitam. Ini jenis Denur, ada Denur, ada Gatot Kaca atau Gatot Kaca ini ya. Gatot Kaca, Pak. Iya, kayaknya Gatot Kaca. Oke, indukannya kemarin sapi apa? Di Limusin. Limusin. Nah, ya, ini yang saya tanyakan lagi untuk perawatannya, itu kira-kira pembiayanya mahal atau murah atau bagaimana pembiayaannya? Murah. Secara apa ya? Secara pakan lah. Murah. Kan biasanya kan kalau sapi-sapi khusus, sapi-sapi kontes tuh biayanya, biaya pakannya melonjak mahal atau bagaimana? Ini bagaimana yang ini? Kita kan pakai jerami difermentasi, jadi lebih murah. Lebih hemat ya terutama ya. Iya, kalau ngarit-ngarit gitu? Iya, pakai rumput odot. Rumput odot. Tapi jarang ya. Mantap teman-teman. Kita mau tanya apa lagi nih kira-kira? Harapannya nih seperti apa? Ya, harapannya. Masuklah. Semoga masuk ya. Amin. Kakak juga termasuk petugas ya? Iya, petugas. Ini jarang-jarang loh petugas bawa juga. Cuman kan berarti ini apa ya? Gimana nih saya mau tanya nih, bingung. Pesan-pesan deh, pesan-pesan buat warga atau peternak sapi, terutama yang penyita sapi. Pesan-pesannya bagaimana? Belgian ini bibit yang mutunya bagus gitu. Aha. Jadi kan nanti kalau misalkan apa bibitnya nanti sudah tersebar apa bisa mengalahkan Limusin sama Simental. Mantap. Terima kasih ya, Kak ya. Sama-sama. Kita teman-teman ikuti proses penurunannya.
ada pedet. Pedet betina ada 4 ekor. Kita teman-teman ikuti proses loadingnya ya, penurunannya. Ini salah satu kontestan. Peternanya peternak cantik ya. Belgian blue pertama. Peternak perempuan.